Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cuy bro, siang ini saya lagi mau ke Surabaya, tapi mau lewat kapal. Aslinya sih mau nerbangin drone ya, cuman saya buru-buru banget ini. Di belakang lagi ngomel-ngomel, buru-buru banget, jadi saya gak nerbangin drone. Saya cukup motovlog aja mengabarkan, karena banyak sekali di Facebook grup, ya grup Facebook Info Bangkalan itu banyak menanyakan apakah kapal sudah dibuka, apakah kapal sudah dibuka, dan apakah ada pemeriksaan COVID. Nah, kemarin saya sudah lewat 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Cuman itu sudah kemalaman dan saya rencananya mau menerbangkan drone, cuman nggak jadi karena udah malam. Eman, saya nggak kepikiran bikin motovlognya, waduh lupa banget tuh. Nah, sekarang mumpung saya balik lagi sama ke Surabaya, saya bikinkan motovlognya, versi motovlognya ya. Nah, ini saya sudah mau masuk ke Kamal, jadi intinya Kamal tuh dibuka teman-teman ya. Ya udah, ini kita lihat aja kalau nggak percaya. Ayo, Jacky Broad. Ini gerbangnya cuy ya. Nah, ini ada tulisan belum dicabut. Itu tulisan ketika kemarin PSBB yang kapal nggak boleh jalan. Ini angkot sudah mulai ada ya, kemarin nggak ada. Oke, kita sudah masuk ke pelabuhannya. Oh, ledok coy, leduk ya. Nah, itu di situ ada patung kerapan sapi. Itu mbah saya yang bikin ya, cuy ya. Pak Sumaji. Nah, sekarang kita mau beli tiket dulu. Kapalnya belum berangkat. Harganya saya goncengan satu motor ini 12.000. Bentar, saya beli dulu. Amit. Ya, masih. Kapalnya belum datang. Oh, udah ada kapalnya. Mantap, jadi gak perlu nunggu lama cuy. Pas ini lagi sepi-sepinya, jadi agak lama dia ngetem kapalnya. Sip. Kenapa? Gak ada sih yang sepi. Paling ntar ya cuma separuh kapal, seperempat kapal yang keisi dia. Oh ya, si itu kan cuma separuh kapal kan, kapalnya kecil pula. Ya, kapal yang kemarin nih. Iya. Oke, kita sudah sampai. Nah, ini dia keadaan kapal ya sekarang di new normal, teman-teman. Pas KPSBB. Ini sepi banget. Ini ada tulisan wajib pakai masker. Tanpa masker dilarang masuk ya. Jadi kita harus pakai masker. Kapalnya cuma kisi separuh ya maklum. Tanpa new normal pun hari-hari biasa udah sepi karena Suramadu, teman-teman. Oke, kita lihat ke atas ya. Seperti apa ini di atas. Apakah ada sekat-sekat kursi? Nah, ya di sini kita di sekat-sekat kursi, teman-teman. Bisa kita lihat ya di sini kursinya disekat-sekat ya, ada tanda X. Boleh duduk, nggak boleh duduk, boleh duduk, nggak boleh duduk terus. Di sini juga ada orang jual-jualan, as usual, normal. Ada musolanya juga, ini tempat duduknya, teman-teman. Kapalnya kecil sih. Kapal yang besar sudah dipindah ke Bali. Oke, mungkin sekian ini dulu, teman-teman. Motovlognya dari saya. Motovlog bonus. Vlog keadaan kapal di penyeberangan Madura, Jawa. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Matur nuwun sampun nonton video ku. Oke. Okay.